Taib. al mukhtasar Al-Latif ya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala yang wafat tahun 918 Hijriah. Beliau punya kitab yang lebih tebal dibandingkan ini yaitu kitab Masailut Ta'lim atau yang dikenal dengan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya. E, sebagian mengatakan ini kayak ringkasan dari Muqaddimah Al-Hadramiyah tapi kenyataannya tidak ya. Karena Al-Mukhtasar Al-Latif walaupun dia lebih ringkas dibandingkan Muqaddimah Al-Hadramiyah tapi makta relatif ini ada pembahasan kita buku di akhir sedikit tentang al -buyuk. Sementara di al mukadimah al hadramia hanya eh, apa namanya sampai haji saja, tidak ada tentang eh, zakat sama sekali. Maka di sini walaupun dia ukurannya lebih ringkas dari Muqaddimah al hadramia, tapi ada pembahasan berkenaan dengan apa eh, al -buyuk. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya buku yang lebih tipis itu lebih sedikit masailnya dibandingkan yang lebih tebal. Baik. يا إلى المصنف كتاب المختصر اللطيف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده إلا الله وحده لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله آله وصحبه وسلم وبعد فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم معرفته

فصل في فروض الوضوء، فروض الوضوء ستة أشياء، الأول النية، إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الوضوء، وتكون هذه النية عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين.

salam yang kedua setelah sholat uh, di akhir sholat itu sunnah tapi sudah keluar dari sholat seorang keluar dari sholat dengan salam yang pertama sehingga salam yang kedua itu adalah sunnah sholat setelah sholat yang dikerjakan setelah selesai sholat maka ini juga termasuk uh, sunnah wudhu yaitu sunnah yang dikerjakan sebelum wudhu satu-satunya adalah siwak kemudian tasmiyah wa di sini beliau menggunakan wau yufidul jama yakni basmalah dan mencuci tangan diucapkan bersama dilakukan bersamaan summa atas miatu wagosul kafain summa ya jelas ya nah maka di sini atas miat dan mencuci tangan telapak tangan ini dilakukan bersamaan summa almaud maud itu walistin syak walistin saru wataslis wamasfu jamie ras summa aluduna ini wasima di sini beliau mentambi kata summa ya menunjukkan bahwasanya air yang dipakai untuk mencuci kepala itu berbeda dengan air yang dipakai mencuci telinga. Nah, السماخين السماخين يعني لوبانطلين دول يعني سماخ وتخليل اللحيه الكسه وتخليل الاصابي وتطويل الغره والتحجيل والموالاه وترك الاستعانه في الصب وترك التنشيف بخرقه قال رحمه الله فصل في و... فصل في, من... في نواقض الوضوء وينقض الوضوء اربعه أشياء. الاول من احد السبيلين. القبل والدبر إلا المنية الثاني زوال الأقل بنوم أو غيره لا نوم ممكن مقعدته من الأرض الثالث التقاء بشرة الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره في ببطن الكف أو بطون الأصابع فصل طيب أتو إني إني ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف وَمَسُّ المصحف وحمله والله المكتوب والله المكتوب للدراسة ويجوز حمله في أَمْتِئَةٍ ودراهم ويحل حمله للصبي المميز ومسه للدراسة نعم أصل يقدم داخل الخلاء يساره وإذا خرج يقدم يمينه ولا يحمل ذكر الله واسم ذكر الله واسمى uh, طيب واسم رسوله ونحوه والقران ويغطي راسه ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكل وقليل جار وجهر ومحب ريح وظل مقصود وطريق وثقب وتحته وتحت شجره مثمره ولا يتكلم ويستبرئ من البول ويقول اذا دخل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

Fardhu al-ghusli syai'an. Dan di sini penulis Rahimah tidak menyebutkan sebab yang keenam yaitu al-maut ya yaitu al-maut. Ini sebab mandi yang keenam yakni al-maut. Sebab wajibnya mandi. Fardhu al-ghusli syai'a uh, fardhu fardhu al-ghusli syai'an. Al-awwalu an-niyah wa huwa ayyanu yarafa' al-janabati aw rafa' al-hadats al-akbar aw nahwa dhalik 'inda ghusli awwali wajz'in min badani. 'Inda ghusli awwal juz'in min badani. Asani ghuslu jami'i syarihi al khafihi wal-kasifi wa jami'i hatta ma tahta kulfatil akluf. Wajib dicuci apa yang ada di bawah kulfah. Yakni kalau ada orang sudah balik kemudian belum disunat, belum disunat maka wajib untuk mencuci bagian dalam yang seharusnya di luar seandainya dia disunat. Mana kulfatul akluf yakni seorang kalau tidak disunat maka dia wajib memasukkan atau menyiram bagian dalam dari

وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان والجس والنورة النورة والكهل نعم ولم تجز لم تجز تهارة به ولا يضر التغير بالمكث والتراب والطحلب wa ma fi wa marrihi wa la yadhurru at-taghayyur bil-mujawarah ya wal mutayyabi wa la tasihhu maka di sini masuknya air masuknya benda lain benda suci ke dalam air itu ada dua jenis yeah. yang pertama mukhalid mukhalid artinya larut ke dalam air kapan dia sudah masuk ke dalam air maka sudah tidak bisa dipisahkan. Itu mukhalid. Nah, mukhalid ini kalau dia merubah sifat air, maka membuat airnya tahir, gairu, mutahir. Nah, namun kalau benda yang masuk ke dalam air itu adalah mujawir, yakni zatnya masih terpisah dengan air, ketika dia sudah masuk ke dalam air masih bisa diangkat, maka ini tidak membuat air tersebut menjadi kehilangan tahuriahnya, Walaupun berubah, walaupun warna bau rasa air berubah, dengan mujawir ini maka airnya tetap syah dipakai bersuci. Nah, kalau rahimahullahu taala tambih lau ada khalal yadahu ba'da ghusli wajhihi jamiihi marrotan. Aul junubu ba'da niya fi ma induna al qullatayni faghtarfa wana wal iqtiraf lam yadur wa lam yan wal iqtiraf saar al mustamalan. Taib ini. Minal ini ya, minal ajib datang di pembahasan ini ini berkenaan dengan niatul iktiraf. Ya, dan niatul iktiraf ini pembahasannya eh, tidak selayaknya ditaruh di buku dasar seperti Al-Mukhtasar Al-Latif. di matan Abu Syiah saya tidak menyinggung masalah eh, apa niatul iktiraf. Maka nah, ini termasuk pembahasan yang ya apa namanya nyempil ke sini ya. Beliau tambahkan di sini eh, pada dasarnya ini bukan pembahasan di kitab dasar masalah niatul iktiraf. Qala rahimahullah وينجس الماء القليل وغيره من الماعات ولو بتكميله ولو بتكميله قلتين بوقوع النجاسه فيه سواء غيرته او لم تغيره ويؤفى عن اليسير من الشعر والنجس وعن الميدة التي لا نفس لها سائله والنجاسه التي لا يدركها الطرف ومنفذ الطير الفأر والفأر واليسير من غبار السرخين. السرجين عفوا وسؤر الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمانا واحتمل ولوغها في قلتين من الماء طيب خير إن شاء الله ستليني كتابا مجانا نسيتو عفوا نسيتو نعم قال رحمه الله تعالى وإذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس الا اذا تغير طقمه او لونه او ريحه تغيرا كثيرا او يسيرا واذا زال التغير بنفسه او بماء طهرا ولا يطهر اذا زال التغير اذا زال التغير بمسك او زأفران او جس او تراب والنجاسات هي البول والغائط والروث والقيه والدم والقيء والخمر والنبيذ والمسكر والكلب والخنزير وفرع احدهما والميتة وشعرها وريشها وجلدها وجميع أجزائها والمذي والودي والودي ومني الكلب والخنزير ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي وميتة الآدمي والسمك وميتة الآدمي والسمك والجراد طاهرات والجزء المنفصل من غير الآدمي والسمك والجراد نجس إلا شعر المأكول وريشه وبره وصوفه والمسك وفارته وانفحته ونافيته تظهر الخمره اذا خمره نعم الأفصح الخمر يعني بفصح الخمر الخمره نعم الخمره اذا تخللت بنفسها وكذلك النبيذ من التمر او الزبيب وجلد الميتة اذا دبغ واذا تنجس شيء ببول كلب او خنزير Di sini ada catatan penting berkenaan dengan najis, yaitu syarat najis ketika mengenai benda suci. Ya, maka syarat benda itu muta najis menjadi najis adalah kalau salah satu atau kedua media ini ada yang basah. Ya, salah satu dari kedua media ini ada yang basah atau kedua-duanya. Misalnya ada najis kena ke benda suci. Ya. Maka benda suci ini hanya ternajisi kalau najisnya yang basah walaupun bendanya kering atau najisnya kering tapi bendanya basah. Atau dua-duanya basah, maka ini pindah najisnya. Adapun kalau dua-duanya kering, najisnya kering dan bendanya juga kering,

ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله ولا يطهر الماء إذا تنجس قال رحمه الله ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز أن استعمال الماء بسبب فقده في حضر أو سفر وللمريض وإذا كان في بدني في بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين ويكون التيمم وقت غسل العليل ويجب مسح الجبيرة بالماء إذا لم يمكن إخراجها فروض التيمم خمسة الأولى نقل التراب الثاني النية وهو أن ينوي استباحة الصلاة فإن كانت الصلاة فرضا نوى استباحة فرض الصلاة ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه مكانية التيمم تلا الشاه قالوا dia mengatakan نويت التيمم إني tidak sah. يا tidak sah kalau dia mengatakan نويت التيمم أو نويت رفع الحدث juga tidak tidak syah. Imma dia meniatkan ya ayyanu ya istibahata fardhus shalah. Kalau dia mau salat wajib maka istibahata fardhus shalah. Ya. Istibahata fardi as -salah. Kapan dia hanya meniatkan istibahatis shalah maka itu hanya bisa dipakai untuk salat sunnah. tidak boleh dipakai untuk salat wajib. Kalau tayammumnya dia mau pakai salat wajib, dia wajib meniatkan fardiyah. Istibaha fardi as-shalah. Nama itu tayammumah لاستباهة فرض الصلاة الثالث مسح الوجه الرابع مسح اليدين مع المرفقين الخامس الترتيب هكذا يعني الترتيب في معظم الأركان وشروط التيمم القصد إلى التراب وأن يكون التراب طاهرا القصد إلى التراب سنجد مانبل قصد يغني وأن يكون التراب طاهرا طهورا له غبار خالصا عن الخليط wa an yakuna bi dharbatin lil wajhi wa dharbatin lil, lil yadain maka tidak boleh hanya satu kali mengambil tanah untuk keduanya nah karena setelah dipakai untuk wajah tanah yang ada di tangannya sudah sudah jadi tanah mustakmal tidak boleh dipakai mengusap tangan sampai siku wa an yakuna ba'da dukhulil waqti wa an wa an yujaddida tayammum li kulli fardhin wa an yufattisha 'anil ma'i qabla tayammum wa yakuna ba wa yakunu ba'da dukhulil waqti afwan wa yakuna ba'da dukhulil waqti fi rahlih wa rufqatihi wa yunadi ini istilah di kalangan fuqaha disebut dengan istilah uh, apa haddul ghaus nah haddu al ghaus yang di sekitar 150 meter mencari air radius 150 meter 6 nah, wa لَمْ يَجِدْ وَلَا ala ada كَأَنْ كَانَ lil baradi idza faqada ma yusajjin ma yusakhkhin bihi al ma aw kana la tanfa'uhu tadfi'uhu tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghasliha aw la yaqdiru 'alayha wa yaqdi al mutayammim lil bardi wal mutayammim safari nam maksud alasi asi bi safari yakni orang yang safar dengan tujuan maksiat dengan tujuan maksiat aqallu al haid yawmun wa laylah wa aktsaruhu 15 yawma wa ghalibuhu sittun aw sab'a وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَاللُّبسُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَيْضِ, عَلَى الْحَيْضُ وَحْدَهُ الصَّوْمُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ نعم ah. nah, menunjukkan kalau perempuan haid membaca Quran bukan dengan niat kira'ah maka hukumnya boleh misalnya dia berniat membaca Quran dengan niat beristidlal berdalil dengannya atau dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala meniatkan membaca ayat kursi misalnya sebagai bagian dari zikir sebelum tidur dan seterusnya. Wa uburul masjid in khafat talwisahu biddam. Adapun kalau dia tidak khawatir, tidak khawatir menetes, maka dimakruhkan. Adapun kalau khawatir menetes darahnya dalam masjid, maka hukumnya haram. Wal istimta'u fi ma baina surrati war rukbah. Wal jima'u fil haidhi min al kaba'ir wa yajibu 'alayha qada'u sawmi ramadhana duna as-salati fi ayyamil haid. Wa idza damu حل لها الصوم قبل الغسل نعم ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض والنفاس هو الدم الخارج بعد الولاده باب الطهاء باب الصلاه الصلوات المكتوبات خمس وتقديم الصلاه على وقتها وتاخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر dan mengundurkan atau memajukan sudah disebutkan ada واول وقت الظهر اذا زال اذا زالت الشمس واخره اذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء وأول وقت الأصري إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره غروب الشمس وأول وقت المغرب غروب قرص الشمس قرص الشمس إنكر متأهري وآخره على المختار غروب الشفق الأحمر إن إشارة أكن أدنى خلاف dalam مذهب على المختار يعني المؤتمد دلم مذهب شافية آخر وقت مغرب أدلا غروب الشفق الأحمر dan ini ala al-mukhtar yakni ala al-qauli al-qadim dari Imam Syafi'i rahimahullah ala al-qauli al-qadim. Enam. Dan pada dasarnya bagaimana yang maruf bahwa Syafi'i rahimahullah punya dua aqwal punya kaulan dalam mazhab ada qaul al-qadim yakni semua pendapat beliau sebelum di Mesir dan qaul jadid ketika beliau menetap di Mesir. Dan asalnya yang mu'tamad dalam mazhab adalah al-qaulul jadid semuanya. Asal yang asalnya yang mu'tamad dalam mazhab adalah al-qaulul jadid kecuali sekitar 20-an masalah. Ada yang menyebutkan 24 masalah, ada yang menyebutkan kurang atau lebih sekitar 20 permasalahan di mana para fuqaha Syafi'iyah sepakat menjadikan yang mu'tamad itu qaulul qadim. Ya, qaulul qadim yang mu'tamad. Adapun selain dari 20-an permasalahan ini yang mu'tamat asalnya dalam mazhab adalah qaulul jadid. Dan ini adalah 24 ini. Yani dalam وقت مجرب, dalam adalah القديم غروب الشفق الأحمر وأول وقت الإشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر أرضا وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها ويصن الإبرار بالظهر في شدة حر في قطر حار لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر عصى ومن لم يعرف وقتها وجب عليه أن يجتهد في معرفة دخوله وبدراسة أو حرفة فإن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاؤه على الفور وتحرم الصلاة في خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الرمح وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول وعند الاسفرار حتى تغرب وبعد صلاة الصبح حتى تطلع وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا يحرم فيها ما له سبب في الحال فتحية المسجد والكسوف دون ركعتي الاستخارة ويحرم ابتداء الصلاة بعد صعود الخطيب في يوم الجمعة على المنبر غير التحية نعم nah. Berkenaan dengan Salat sunnah, apa mutlakah dan juga salat sunnah yang memiliki sebab, tapi sebabnya mutakhir, diharamkan dan tidak syah dikerjakan pada lima waktu ini, ya dengan dua pengecualian, dengan dua pengecualian, pengecualian yang pertama adalah pada hari Jumat, pada hari Jumat waktu ketika matahari tepat di tengah langit sampai tergelincir, waktu larangan ini tidak berlaku, waktu larangan ini tidak berlaku pada hari Jumat. Adapun pada hari yang lain, waktu ini berlaku. Jadi dikecualikan satu waktu, yakni ketika matahari tepat di tengah langit sampai tergelincir, itu pun dikecualikan hanya pada hari Jumat, ini hukumnya tidak haram. Kemudian yang kedua, istisna berupa makani. Pengecualian berupa tempat, yakni di haram maki. Ya. Bahwa kelima waktu haram ini, kelima waktu terlarang ini tidak berlaku di haram maki. Boleh mau melakukan sholat apa saja, kapan saja di haram maki dan pengecualian ini hanya berlaku untuk haram maki, bukan haram madani. Adapun haram madani tetap berlaku hukum larangannya. Ya, adapun haram madani tetap berlaku waktu terlarang. Dan tidak boleh mengerjakan sholat apapun ketika khotib naik ke mimbar kecuali tahiyatul masjid. Ya. Termasuk di dalamnya sholat kodok. Ini yani seandainya ada orang lupa belum sholat subuh tadi, tadi Jumat Jumat subuh belum sholat subuh, misalnya bangun terlambat dan dia lupa misalnya, dan dia baru ingat ketika khatib sedang sedang khutbah maka tidak boleh dia mengkodok salat subuhnya di situ ya tidak boleh jelas ya 6. atau dia masuk ya dia masuk kemudian pas dia masuk dan khatib sementara berkhutbah maka dia tidak boleh mengkodok salat subuhnya yang boleh cuma satu yaitu tahiyatul masjid enam dan an-nawawi rahimahullah menegaskan haramnya ya an-nawawi rahimahullah mentansis akan haramnya salat ketika خاتب شنيك منبر تلك والطريقة هي المسجد وتجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ويجب على الولي أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع سنين ويضربه على تركها لعشر والصبية كالصبي وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة وجب قضاء تلك الصلاة ويجب أيضا قضاء الفرض الذي قبلها إذا كان ظهراً أو مغرباً وإذا دخل الوقت ومضى قدر قدر ما ما يؤدي ما يؤدى فيه الفرض ثم حاضت المرأة أو نفست قبل الصلاة أو جن قبل الوقت وجب قضاء تلك الصلاة تلك الصلاة طيب بس هنا ada perincian panjang لا بأس به قال رحمه الله تعالى ويجب على الآباء والأمهات وسيد العبيد وتعليم أو تعليم أولادهم أولادهم الصغار وعبيدهم ما يجب عليهم بعد بلوغهم من الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك ويعرفوهم تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر والمسكر وتحريم الكذب قليله وكثيره والغيبة والنميمة وشبه ذلك ويعلموهم أنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف ويعرفهم في الصبي علامة البلوغ وأنها بخمس عشرة سنة أو بالاحتلام وبالحيض في المرأة ويجب عليهم اي على الاباء والولي وغيرهما اجرة من يعلمهم هذا من يعلمهم هذا من ماله فان لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته. قال رحمه الله تعالى: وشروط الصلاه سته معرفه وقتها كما تقدم واستقبال القبله الا في نافله السفر. illa fina nafilati safar. Di sini beliau uh, ibarat beliau lebih detail dibandingkan takbirnya Ibu Abu Syuja. Dikatakan di sini syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat kecuali pada salat sunnah ketika safar. Ya, ketika pada kecuali pada salat sunnah ketika safar. Beliau tidak menyebutkan di sini uh, ala al di atas kendaraan. Abu Syuja rahimahullah menyebutkan di atas kendaraan. Dan di sini beliau tidak menyebutkan di atas kendaraan dan ini lebih tepat. Karena boleh mengerjakan salat sunnah sambil berjalan boleh mengerjakan sholat sunnah sambil berjalan ketika safar. Ya, ketika safar sholat sunnah jalan kaki boleh sholat sunnah. Tapi ada 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 kuyutnya tentunya, ada aturan aturannya dibahas di pembahasan fikih. Baik. Wasatrul aurah, wataharatul hadasaini, wataharatul najasati fi saubi wal badani wal makan, wa ma'arifatu furudus salati, furudus salati wa sunaniha. Ya. Kalimat menutup aurat yang dimaksud dengan satirul aurah di sini syarat syatirul aura aura adalah ayas launal jasad menutupi warna kulit ya menutupi warna kulit ya jadi bukan masalah tebal atau tipisnya walaupun tipis tapi kalau dia padat sehingga tidak menampakkan warna kulit maka hukumnya syah sudah dianggap menutup aurat walaupun tebal tapi kalau kayak plastik atau kaca misalnya ya kelihatan juga warna kulitnya nah jadi syarat satir di sini adalah menutupi warna kulit karena itulah solat dengan memakai pakaian yang ketat, misalnya pakaian diving, misalnya pakaian diving, berenang, ya, pakaian ketat. Hukum solatnya bagi laki-laki makruh. Hukum solatnya bagi laki-laki makruh dan untuk perempuan eh afon uh, hukum uh, solat dengan pakaian ketat bagi laki-laki khilaful aula, sementara untuk perempuan makruh. Untuk perempuan makruh. Nah, karena itulah perempuan kalau dia pakai kaos kaki, kalaupun dia pakai kaos kaki solat. Dan kaos kakinya itu menutupi warna kulitnya. Ya kalau kaos kakinya bolong-bolong juga masih kelihatan warna kulit, ini batal sholatnya, batal sholatnya tidak syah. Ya jadi kaos kakinya harus menutupi warna kulit. Kalaupun tipis kaos kakinya ya harus uh, apa namanya uh, ketat ya ini ya antara ini ya. Ya kalau misalnya dia mengenakan sarung di bawah bagi perempuan ya tidak ada masalah aman dia. Ya tidak ada masalah aman kalau dia pakai sarung karena kaos kakinya tertutupi. Tapi, kalau misalnya dia cuma sholat pakai jubah saja, yang cuma sampai ke tumit, ya cuma sampai tumit saja, sehingga kos kakinya kelihatan, maka ini sholatnya makruh. Ini sholatnya makruh. Kenapa? Karena dia memakai pakaian ketat di kakinya. Kosaki itu ketat, ya. Hukum sholat perempuan memakai pakaian yang ketat, hukumnya makruh. Nah, karena itulah, kalaupun dia pakai kosaki, dia tutupi dengan sarung dari luar supaya tidak makruh. Nah, atau yang semacamnya, semacam sarung, ya. Qala ta ta'ala Auratul, wal amati ma wa auratul wa inda al Ini penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan Aurat perempuan merdeka Aurat perempuan merdeka dalam salat Wa inda al ajanib Dan di hadapan laki-laki yang bukan mahram Yakni di luar salat Auratnya adalah semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan di sini Musanif rahimahullah mengikuti pendapat dari Syekhul Islam Zakaria ibn Muhammad al Ansari dan sejumlah fuqaha syafi'iyah. Ya, sejumlah fuqaha syafi'iyah. Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad al Ansari ya dan sejumlah fuqaha mengatakan aurat perempuan di luar salat adalah apa? seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini di luar salat. Sementara yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah adalah bahwa semua tubuh perempuan aurat termasuk muka dan telapak tangannya di luar salat di luar salat ini yang muktamad dalam mazhab wa indal maharimi ma baina surrati war rukbah wa yufa andami maitatin la nafsalaha saila wa anwani min dzubabi wa andamil basarati wa qalil qalilihi wa katsirihi al basarat ini serangga yang ada di tubuh kutu misalnya atau yang semacamnya itu basarat nah wa ni bizubab wa ni bizubab yakni kotoran yang dibawa oleh lalat

ونية الفرضیۃ من البالغ وان كانت نافلة مؤقته كالوتر او ذات سبب كالكسوف وجب قصد فعلها وتعيينها وان كانت نافلة مطلقه وجب قصد فعلها يا يعني لو dia صلاه واجب اصلي فرض الاصر لو dia صلاه سنه مؤقته او ذات سبب اصلي صلاه عيد الفطر مثلا يا يعني اصلي صلاه عيد الفطر او الوتر Ya, jadi wajib meniatkan perbuatan dan mentain jenis salat sunnahnya. Dan kalau salat sunnahnya salat sunnah nafila mutlaka cukup usolli atau nawaitus salat cukup. Tasani takbiratul ihram. Wahia takula Allahu akbar wa Allahul akbar. Ya tetap syah kalau dia mengatakan Allahul akbar. Namun yang awla adalah Allahu akbar. Ini yang afdal wa yajibu an takuna hadhihi niyatu muqaranatan lit jami'ihi ya wajib niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram seluruhnya seluruhnya yakni muqaranah hakikiyah ini pendapat yang muktamad dalam mazhab syafi'iyah bahwa niat dengan takbiratul ihram itu harus muqaranah hakikiyah apa maksudnya muqaranah hakikiyah yakni niat itu niat niat dengan takbiratul ihram bersamaan mulainya dan bersamaan akhirnya. Jadi ketika saya mengatakan A pada kata Allahu Akbar sudah munculkan niat di situ. Dan niatnya terus ada sampai huruf ro pada kata Akbar. Jadi awalnya bersamaan dan akhirnya juga ber bersamaan. Ini namanya muqaranah hakikiyah. Dan ini tentunya masyaqqah ya, sangat memberatkan dan bisa menjadi sebab waswas. -was. Bisa menjadi sebab waswas. -was. Karena itulah sejumlah fuqaha Syafi'iyah memilih pendapat yang menyelesahi mazhab. Ya, mereka mengatakan apa? Seperti An-Nawi ya, uh, sebelum an Nawi bahkan Imamul Haramain, Al-Ghazali, As-Subki, hmm, kemudian An-Nawi rahimahumullah, ya dan sejumlah ulama lain mereka memilih apa? pendapat bahwa yang dipersyaratkan pada muqarana di sini hanyalah muqarana urfiyah. Muqarana al-muqarana al-urfiyah. Yakni kapan dia mengucapkan Allahu Akbar di bagian manapun dari kata Allahu Akbar di sini, mau di A-nya, mau di r nya mau di Lam-nya, mau di Ba-nya, di, -nya, mau di, -nya, mau di -nya, dimanapun bagian dari takbir, dia munculkan niat di situ, maka syah. Ya? Di dari ucapan Allahu Akbar, dia munculkan niat di situ, maka sholatnya, niatnya syah. Ya, jadi tidak dipersyaratkan muqaranah al-haqiqiyah. Ya. Maka apa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, ini yang tamat dalam mazhab, muqaranah haqiqiyah, namun itu cukup memberatkan karena itu ada sejumlah fuqaha syafi'iyah yang kita sebutkan tadi lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dipersyaratkan hanyalah muqaranah hurfiyah. Asalisu al qiyamu in kana tisalatu fardhan wa qadar. Arabi rabi qiraatul fatihah. Wa yajibu tartibuha wa muwalatuhah wa tashdidatuhah. Wa ikhraju wa ikhraju dad. Wa tajibu fi kulli rakatin la rakatil masbuk. Al khamisu al ruku. Asalisu al tuma'in tu fihi. Bihaitu yastakirru kullu udwin makanahu. Baik kulli udwin makanahu as-sabi al-i'tidal as-sami at-tumanin tufi at-tasi as-suyud at marratain fi kulli raka'ah wa aqalluhu wad'u shay'in min jabhatihi ala al-ard wa wad'u batini asabi yadayhi wa rijlayhi wa wad'u rukbatihi wa tahammulun bi ra'sihi wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi nam yang dimaksud dengan tahammulun bi ra'si tahammulun bi ra'si maksudnya ada beban pada kepalanya ya dia dia dia, dia meletakkan atau dia menitik beratkan beban berat tubuhnya itu salah satunya pada kepalanya sehingga kalau dia sujud di kain yang lembut atau yang berbulu misalnya akan nampak bekas sujudnya di situ itu maksudnya tahamulun biros enam jadi tidak tidak wajib apa tidak boleh sekedar kasih lengket jidat saja lengketkan begini kemudian diangkat nggak boleh harus di titik beratkan ke situ di kepala salah satu titik berat sehingga berbekas kalau dia sujud di tempat yang lembut

dalam Safina tadi. Disebutkan yang utama adalah 13 rukun. Wa sunanuha kathirah. Sunnah-sunnah salat ada banyak. Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya menyebutkan bahwa dalam salat 4 rakaat laki-laki mengerjakan 600 sunnah salat. Dalam salat 4 rakaat bagi laki-laki ada 600 sunnah salat. Baik, raf yadaini minha raf yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku'i wa 'inda raf'i minhu wa 'inda al-qiyami Sebelumnya di sini penulis rahimahullah ketika menyebutkan sunnah-sunnah, beliau menggabungkan antara sunnah muakkadah yakni ab'ad -ab sholat, dan juga sunnah ghair muakkadah yaitu hayat. Beliau di sini tidak dipisahkan. Ya, beliau langsung gabungkan semuanya. Maka di antara sunnah-sunnah yang beliau sebutkan di sini ada sunnah yang ab'ad -ab dan ada sunnah yang hayat kita akan tambih nanti di mana yang abad, -ab. tapi secara umum semuanya yang disebutkan di sini adalah sunnah hayah, yakni sunnah-sunnah yang gairu muakkadah yang tidak disyariatkan syiut sahwi kalau ditinggalkan. Taib. wa sunnah sunaniha dua alis tiftah, thumma ta'awudu, wajusnu fi yusannu fi kulli rakaatin walaula akad. Wakiraat surat li gairi al sami'i al imamihi Ba'dal imamhi ba'd fatihah Menunjukkan bahwa pada solat dua rakaat zuhur dan asar Dua rakaat pertama zuhur dan asar makmum disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Karena makmum hanya boleh membaca surah setelah Al-Fatihah kalau as dia mendengarkan bacaan imamnya. Kalau dia tidak mendengarkan bacaan imamnya seperti sholatnya sirriyah maka si makmum disunnahkan membaca surah pendek pada dua rakaat pertama zuhur dan asar, dua rakaat setelah uh, surah setelah Al-Fatihah. <tuh> wal <-tuh> jahru fi subhi wa fir raq'atainil ulayaini minal maghribi wal isha lirrojul wal mar'ati illam yahdur indaha rijalu rijalu ajanib rijalun ajanib wa wad'ul yumna ala ku'il yusra wa tahta sadrihi ini alku itu pertemuan antara telapak tangan dengan apa dengan pergelangan tangan ya alku jadi meletakkan tangan kanan di atas ku digenggam seperti ini ya digenggam sorry. jadi bukan di sini bukan di sini tapi di sini ini yang mutamad dalam mazhab syafi'i dalam sedekap nah digenggam dan diletakkan di antara dada dengan pusar qala rahimahullahu taala wa takbiratu ghaira takbiratil ihram wal qunut fil i'tidalis thaniya minas subhi ini ini yang menjadi sunnah muakkadah al qunutu fi i'tidalis thaniya minas subh namun beliau tidak menyebutkan kunut di witir ya beliau tidak menyebutkan kunut di witir beliau hanya menyebutkan subuh wa illa kunut witir juga termasuk sunnah muakkadah wa fi sairil maktubat lin nazilah dan juga disunnahkan kunut pada semua salat wajib yakni ketika dibutuhkan كنوت نازله بنكون نازله يعني بوكان سنه مؤكده ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا ويضع في السجود ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم جبهته وانفه ويقول يقول بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني وتصن جلسه الاستراحه في في الاولى والثالثه من غير المغرب wa yusannu al-awwal wal qu'udu lahu ya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa fil qunut sampai di sini ini semua sunnah muakkadah al-awwal wal qu'udu lahu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa fil qunut ini juga sunnah muakkadah wal iftirasy fi jami'il jalasati wat tawarruku fil jalsatil akhirah ya afwan wat tawarruku fit al akhir yang dimaksud dengan tasyahud akhir adalah tasyahud yang setelahnya salam ya. Adapun tasyahud yang setelahnya bukan salam, maka itu bukan tasyahud akhir. Itu bukan duduk terakhir. Walaupun dia punya empat kali duduk. Misalnya dia masbuk salat maghrib, dia masbuk misalnya satu rakaat, otomatis dia tiga rakaatnya, tiga-tiganya pakai tasyahud. Maka dua tasyahud yang pertama dianggap tasyahud awal. Hanya tasyahud terakhir sebelum salam yang dianggap sebagai tasyahud akhir. Nah, dan tasyahud akhir disunnahkan tawarruk. Ya yani duduk di atas pantat. Ya duduk di atas pantat bukan duduk di atas kaki kiri. Itu iftirash. Ya. Semua duduk. Duduk tahiyat yang setelahnya salam. Maka duduknya tawarruk. Walaupun sholatnya satu rakaat atau dua rakaat. Seperti sholat subuh. Ya tetap disunnahkan duduk tawarruk pada tahiyat terakhirnya. <tuh> wal khusyu tadabbur fil qira'ah ula ala wa faraghi qalbin disunnahkan melihat ke tempat sujud di antara sunnah dalam salat adalah melihat ke tempat sujud pada semua keadaan ketika ruku ketika itidal ketika berdiri ketika duduk semua memandang ke tempat sujud matanya melihat ke tempat sujud kecuali pada satu keadaan yaitu ketika dia berisyarat dengan jari maka matanya melihat ke jarinya Ya. Ketika dia tahiyat dan berisyarat dengan jari Maka pandangannya dipindahkan Dari tempat sujud ke jarinya Selain daripada itu Maka pandangan senantiasa ke tempat sujud Pandangan senantiasa ke tempat sujud Pada rahimahullah Wa salatu bil kalamil kathiri Wal akhil kathiri wa bil fi'lil kathir Kasalasi khutuwatin Aw salati darabatin mutawaliatin Wad darbatil mufritah Wal wasbatil fahisha Wa intakallama kalamin qalilin nasiyan au akala qalilan au zada ruku'an au sujudan lam wa yasjudu lis yang ya, yang perlu ditekankan di sini tiga gerakan, tiga gerakan berturut-turut walaupun tidak sengaja, walaupun lupa, misalnya dia melangkah tiga kali, walaupun lupa, walaupun tidak sengaja batal salatnya. Ya, batal salatnya. Nah, beda dengan yang lain. Makan yang lain, makan berbicara kalau dia lupa, kalau dia lupa maka tidak batal. Hmm, dengan catatan sedikit. Tapi kalau melangkah misalnya bergerak tiga kali walaupun tidak walaupun dia apa walaupun dia lupa maka batal sholatnya. Kalimat mutawaliat di sini tiga gerakan berturut-turut yang dimaksud berturut-turut di sini mutawaliat yakni secara urf gerakan satu dengan gerakan dua itu masih dianggap masih punya masih punya hubungan masih berhubungan ya itu masuk mutawaliat walaupun misalnya gerakan yang pertama dikerjakan di rakaat pertama Gerakan kedua dikerjakan di rakaat kedua, tapi kalau urf menetapkan ini masih berhubungan, maka itu dianggap mutawaliyah. Jadi bukan maksud mutawaliyah di sini tiga gerakan dikerjakan dalam satu rukun, ya, nggak mesti seperti itu. ya, Walaupun itu termasuk melakukan tiga gerakan berturut-turut dalam satu rukun, iya, itu termasuk uh, tiga kali gerakan mutawaliyah, tapi tidak mesti dalam satu rukun. Walaupun beda rukun, tapi kalau masih berhubungan secara urfan, maka ini dianggap sebagai mutawaliyah dan sujud sahwi ya sebelum salam. Sujud sahwi semuanya sebelum salam, tidak ada yang setelah salam. Semua hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi sujud sahwi setelah salam maka di dalam mazhab Syafi'i mansukh. Ya, mansukh semua hukumnya bahwa amalan terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu adalah semua sujud sahwi sebelum salam. Dan sajadatan, dua kali sujud. Kapan cuma satu kali, batal solatnya Kapan sujud sahwinya cuma satu kali, maka batal solatnya Enam. Kapan sujud sahwi? Anda tarkita syahudil awal. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi au Wa tarkil qunuti fi subhi. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Wa ala al-ali wal qiyami fihi. Wal kalamil qalil nasiyan. وزيادة ركن فعلي ناسيا والأكل القليل ناسيا نعم قال رحمه الله وتجب متابعة الإمام في سجود السهو فلو سجد لسهو فلو سجد لسهو نفسه أو تخلف عن سجود إمامه عامدا عالما بالتحريم باطلت صلاته ويستحب سجود التلاوة للقارئ والمستمع والسامع في أربع عشر آية ويسجدها ويسجدها الإمام والمنفرد ولا يسجدها الإمام illa idza sajada afwan wala yasjudul ma'mumu illa idza sajada imamuhu fa in sajada duna imamihi batalas salatuhu dan salat tila, uh, sujud tilawah demikian pula sujud syukur ini sama seperti salat dalam syarat-syaratnya tidak boleh sujud tilawah dan tidak boleh sujud syukur kecuali dalam keadaan thaharah sudah berwudu kemudian wajib menutup au, aurat ya wajib menutup aurat kemudian wajib menghadap kiblat maka tidak ada tidak sah sujud tilawah dan sujud syukur kalau tidak menghadap kiblat. Ya, jadi harus menutup aurat suci dari hadas ya menghadap kiblat. Syarat-syarat yang dipersyaratkan pada salat, tidak boleh ada najis pada pakaian tubuh dan tempat ketika sujud tilawah. Ya, ayat ini di luar salat ya. Kalau dalam salat jelas. Faslun. Eh, uh, tayyib, wa salatu khalfal asla kal khalfal aslag wal arat wa khalfal ma'mumi wa khalfal muhdisi wal junbi wal kafiri wa khalfa man ala badanihi aw tsaubihi najasa wa khalfa faqilil ma'i wat turab wala yusalli ar-rajula khalfa marati wal khultha al-alsar wal araf ini orang yang tidak bisa mengucapkan huruf secara sempurna ya misalnya dia tidak bisa mengucapkan huruf ra ya tidak bisa mengucapkan huruf ra enam yakni karena itu akan menghilangkan huruf kalau menghilangkan huruf maka tidak sah salatnya yakni dia hanya salat shalatnya bagi dirinya sendiri daruratan bagi dirinya sendiri. Adapun menjadi imam bagi orang lain maka tidak boleh. Terbangun di belakang di belakang orang yang imam yang seperti ini. Baik, enggak bahasa. Qala rahimahullahu taala syurutul jama'atisittah Allah yuqaddima ala imamihi, Allah yataqaddama ala imamihi wa tukrahu musawatuhu. Ini dimakruhkan bersama apa berdiri bersama apa, sejajar antara imam dengan makmum. Dan kalimat makruh di sini yakni dia kehilangan pahala jamaahnya. Nah, walaupun sholatnya syah, tapi tidak dia kehilangan fadlul jamaah kalau dia berdiri sejajar dengan imamnya. Taib al-awwal an la yataqaddam ala imamihi wa tukrahu musawatuhu. As-sani ayya jama'ahuma masjidun aw qada' aw fada'un wa lam yazid ma ala ala 300 zira'in As-salisu ayya ya bintiqalat al imam bi ayyarahu aw yarau ba'd al-ma'mumin aw yasma'ahu aw yasma' al-muballigha. Ar-rabi' ayyan liqida'a bihi aw awyil liittimama aw al-jamaah. Makmum wajib untuk meniatkan sebagai makmum. Ya. Meniatkan misalnya usallil fardhu zuhri jamaatan atau makmuman, atau iktidaan, dan semacamnya. Namun, e disunnahkan niat ini ada ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Adapun kalau dia masuk bermakmum kepada imam dalam keadaan tidak meniatkan sebagai makmum, maka dia dianggap niat, apa namanya, e salat sendiri. Munfarid. Dan kalau setelahnya, misalnya baru baca Al-Fatihah, dia baru ingat, dia lupa niat jamaah, maka di sini dia boleh meniatkan jamaatan, makmuman. Di tengah-tengah membaca Al-Fatihah misalnya. Dia lupa. Dia lupa memunculkan niat makmum ketika takbirat ihram maka dia boleh meniatkan ketika sudah masuk. Ini misalnya ketika membaca Al-Fatihah, dia baru meniatkan makmuman di situ. Baru dihitung jamaah. Al-Khamisu Antuwa Fiqasalatuhu Salata Imamihi Salatul Kusufi Khalfasalatil Maktubah ولا تصيح الصبح خلف صلاة الجنازة ولا الجنازة خلف الصبح الثالث أن يتابعه ولو تقدم على إمامه بركنين فئليين أو تخلف عنه بركنين فئليين بغير عذر بطلت صلاته yeah. أو تخلف عنه بعذر كباقي القراءة أذر إلى ثلاثة أركان طويلة nah. Di sini beliau menyebutkan apa hukum makmum terlambat dari imam. ya yeah. Kalau makmum terlambat dari imam dengan satu rukun fi'liyah, maka hukumnya makruh. Tapi tidak membatalkan sholatnya. Ya, tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia ketinggalan dua rakaat fi'liyah, ya, dua rakaat fi'liyah tanpa uzur, maka batal sholatnya. Nah, batal sholat, sholatnya. Nah, misalnya imam sudah imam sudah sujud dan dia masih berdiri, maka batal sholatnya. Imam sudah sujud dan dia masih berdiri, maka ini batal sholatnya. Karena dia sudah ketinggalan dua rukun fi'li, yakni ruku dan i'tidal. Dua ruku, ruku dan i'tidal. Adapun kalau ada uzur, ada uzur dia terlambat dari imam, maka dia boleh ketinggalan dari imam maksimal tiga rukun tawilah, tiga rukun yang panjang. Misalnya di antara uzur adalah dia baru belajar tajwid, baca al yang masih pelan-pelan, khawatir salah misalnya. Ya, imamnya lancar, Ketika imamnya ruku, dia belum selesai baca Al-Fatihah. Ketika imamnya i'tidal, dia belum selesai baca Al-Fatihah. Imamnya sujud pertama, dia belum selesai Al-Fatihah. Imamnya duduk di antara dua sujud, belum selesai Al-Fatihah. Ya. Ya sampai sini, imamnya sujud yang kedua belum selesai baca Al-Fatihah. Ketika imamnya naik ke rakaat yang kedua dan dia masih baca Al-Fatihah, maka sudah rakaat rakaat yang pertama tidak syah. Ya. Tapi kalau misalnya dia menyelesaikan Al-Fatihahnya ketika imam duduk di antara dua sujud, Ya, dia pelan-pelan baca Al-Fatihah dan imam sudah duduk di antara dua sujud, dia baru selesai Al-Fatihah kemudian dia ruku, maka syah. Tetap syah salatnya dia mengikuti. Ya, tetap syah dia mengikuti. Kenapa? Karena kalau dia punya uzur seperti batiil qiraah, lambat bacaannya dia, bacaan Al-Fatihahnya, berarti dia punya uzur, maka dia hanya diizinkan untuk terlambat dari imam dengan tiga rukun tawilah. Tiga rukun tawilah, tiga rukun panjang artinya ruku sujud pertama dan sujud kedua. Adapun i'tidal dengan duduk di antara dua sujud itu rukun yang kasir. Rukun rukun yang pendek maka tidak dihitung. Jadi dihitung adalah salah sa'arkanin tawilah. Yakni ketinggalan ruku, ketinggalan sujud pertama dan ketinggalan sujud ke kedua. Maka itu masih boleh. Masih syah solatnya, kalau dia ketinggalan karena uzur. Misal lambat membaca al-fatihah. Ini tentunya selain selain ini ya, selain selain masbuk. Adapun masbuk Ya, masbuk dan dia masih mendapati ruku, maka dia langsung ruku tanpa perlu membaca al-fatihah dan al-fatihahnya ditanggung oleh al-imam. Jadi yani rakaatnya syah, rakaat itu syah. Lil safaran mubaha, wa yajuzulil musafir safar antawilan mubahah wahwa marhalatan qasru dhohri wal asri wal ishae rakaatain wa anfatahu salatun fi al safari wa qadhaa fi al hadri awaksih aw aw awaksih atamha wa yushtaratu qasru mauzil mauzil muayyan wa la yakfurul haim Al-Haim di sini adalah orang yang melakukan safar tanpa ada tujuan tertentu. Sekedar mutar-mutar saja untuk melihat keindahan kota, keindahan negara-negara luar. Itu namanya Al-Haim. Tidak ada tujuan tertentunya. Dia cuma traveling keliling-keliling Nah yang seperti ini tidak boleh mengkosor. Ya, tidak boleh mengkosor. Karena tidak ada tujuan tertentu. Wala yusalli au an annahu qasirun wa ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباها الجمع بين الظهر والعصر تقديما او تاخيرا او بين المغرب والعشاء اذا جمع واذا جمع التقديم فيشترط البداءة بالاولى ونية الجمع فيها والا والا يطول الفصل بينهما وفي جمع التاخير يشترط ان ينوي التاخير قبل خروج وقت الظهر قبل وقبل خروج وقت المغرب. نعم وتجب الامامة dan apa namanya dalam mazhab syafi'i ya, satu-satunya sebab yang membolehkan kosor solat hanyalah safar ya satu-satunya sebab yang membolehkan mengkosor hanyalah safar adapun menjama solat maka ada dua apa penyebab dibolehkannya menjama hmm. dalam mazhab syafi'i yaitu as safar dan al motor safar dan motor hujan bedanya kalau safar boleh jamat takdim dan boleh jamat takhir tapi kalau hujan hanya boleh jamak takdim. Hanya boleh jamak takdim. Adapun sakit, adapun sakit dalam mazhab Syafi'iyah itu bukan uzur untuk jamak. Sakit itu bukan sebab yang membolehkan jamak. Walaupun itu ikhtiar sebagian fuqaha Syafi'iyah uh, membolehkan. An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah memilih bahwa sakit juga menjadi sebab bolehnya jamak dan itu merupakan pendapat dari Al-Hanabilah. Allah rahimahullahu taala wa tajibul ala kulli muslimin mukallafin zakarin hurrin muqimin bila ma bila marad وتعذروا في ترك الجمعة والجماعة عند المط عند المطر والمرض al المرض dan al tamrid yang dimaksud dengan tamrid di sini yakni merawat orang sakit yakni termasuk uzur tidak menghadiri salat jam Jumat dan salat jamaah adalah kalau dia menunggui orang sakit misalnya dia menunggui orang sakit tidak ada yang menjaga masuk salat Jumat dan tidak ada yang menjaga maka dia boleh tidak hadir salat Jumat dan tidak hadir sholat jamaah karena menunggu orang sakit. Ini di antara uzur syar'i. I. Ya. 6 Qala wa israful wa israfil qaribi. qarib yang dimaksud dengan al-qaribi di sini adalah wa ishrafil qaribi wa nahwihi al maut. Yani kalau ada orang sakit dan kayaknya umurnya nggak lama lagi ya atau bahkan setiap saat bisa meninggal, maka di sini bisa ditungguin. Israf al-qarib ya menunggui kerabat yang akan meninggal. Ini juga termasuk uzur tidak hadir jamaah dan salat Jumat. Wal khawfi ala nafsihi aw malihi wa irdihi wa mudafa'atil hadatsi ma'a sa'atil waqti wa shiddatil ju'i wal atash wa shiddatil harri wal bar wa shiddatil rihi bil laili wa shiddatil wahli wa safaril wa safaril rufqah. Yani kalau takut ketinggalan rombongannya di tengah jalan. Wa safaril rufqah. 6. Eh, Baik, musafir boleh dia apa namanya uh, tidak menghadiri sholat jamaah kalau khawatir ketinggalan ya, kalau khawatir ketinggalan uh, rombongannya kalau rahimahullah wa syurutul jumu'ati <tapi> an takuna kulluha fi waqti dhuhri wa an tuqama fi nafsil balad wa an tusalla fi jamaah ya wa an arba'ina dhukuran mukallafina ahraran mustawfinin la yadh'anuna shita'an wala dhaifa wala sayfa illa haja wa ay yataqaddamaha khutbatan. Kalimat wa antuqama fi nafsil balad yakni Jumat itu hanya dikerjakan di dalam pemukiman baik kota maupun deh desa. Maka tidak ada Jumat Pak, tidak ada salat Jumat di pinggiran pantai. Tidak ada salat Jumat di hutan-hutan. Tidak ada salat Jumat di padang pasir. Tidak ada salat Jumat di tempat apa namanya di kilang minyak di tengah laut misalnya. Di tengah laut tidak ada salat Jumat dan tidak ada juga salat Jumat di atas kendaraan misalnya di kapal laut Misalnya di kapal, di kapal laut ini tidak ada sholat Jumat. Hmm. Yang ada adalah sholat zuhur. Yang ada adalah sholat zuhur. Qala rahimahullah arkanul khutbataini khamsa. Alhamdulillah fiihima. Ash-shalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiihima. Al-wasiyyatu bittaqwa fiihima. Qira'atu ayatin fil ula awis au fis-saniyah. Addu'a lil mu'minina walau rahimakumullah fis-saniyah. Ya, walaupun sekedar mendoakan rahimakumullah itu sudah tercukupi doa apa rukun berupa rukun khutbah berupa doa. وشروطهما إسماء أربعين جماعة والموالاة بينه بينهما وبين الصلاة وطهارة الحدث الأصغر والأكبر وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان والقيام إن قدر وستر الأورة والجلوس بين الخطبتين بقدر الطمأنينة وأن تكون بالعربية وبعد الزوال يعني أن تكون الأركان بالعربية كما تقدم تجهيز الميت وهو غسله وتكفينه وهو غسله وتقفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفايه wa ghuslihi ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalis ba'da izalatin najasa wa amma al kafanu fa ma awrah 6 nah, di sini lihat perbedaan antara siapa antara abu uh, antara syekh di sini penulis mukhtasar latif dengan safinatun najah di safinatun najah aqallul kafan adalah satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh sementara di sini aqallul kafan adalah yang menutupi aurat aw, dan ini dua pendapat dalam mazhab

الثاني أربع تكبيرات، الثالث قراءة الفاتحة في الأولى أو غيرها. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، الخامس الدعاء للميت للميت بعد الثالثة، السادس القيام للقادر، السابع السلام. وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباق ويجب توجيهه للقبلة وأكمله حفرة قدر قامة وبسطة. نعم. 4 wa sudah berlalu. Wa huwa arba'atu wa nusfun. Empat zira' dan empat zira' setengah. Satu zira' itu sekitar ada yang mengatakan 48 cm, ada yang mengatakan 50 cm. Ya, ada yang mengatakan 4 cm dan ada yang mengatakan 48 cm dan ada yang mengatakan 50 cm. Zira' itu dari ujung jari sampai siku, ini zira'. Jadi empat zira' setengah. Empat zira' setengah. Taib labas. <laughs> Allah rahimahullahu ta'ala. Wa yahrumun nadbu bita'adidi syama'il. Hmm. Diharamkan an nadab dengan menyebutkan kebaikan mayit. Yakni, apa namanya, tangisan dengan meratapi. Nau. Yang menyebutkan syama'ilnya, kebaikan-kebaikannya mayit. Nahu wa sayyidah wa, ka, wa kahfah. Wa yahrumun nau. Wa huwa raf'us sawti bin nadab. Meninggikan suara dengan an nadab. Adapun an-nadab maknanya adalah ta'did ta asy-syama'il, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Itu hukumnya haram. Disebutkan ketika itu sambil nau niyaha. Wa yahrumul jazau الصَّدْرِ dharbi sadri wal khaddi wa nashri sya'ri wa الرَّأْسِ jaybi wa tarhir ramadi 'ala ra'si wa الزَّكَاةِ dhalik. Naam. Qala rahimahullah babu zakah. Wa zakatu <tutup> fil ibli wal baqari wal wal waz zuru'i timari wal ma'dini war rikazi وأما الإبل ففي خمس منها شاة جذعة من الضأن لها سنة أو ثنية من المأزق لها سنتان وفي العش وفي عشر منها شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شيا وفي عشرين أربع شيا وفي خمس وعشرين بنت مخاط لها سنة وفي ست وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين وفي إحدى ست وستين جذعة لها أربع سنين. umurnya أمورنا ya. Jaza maksudnya berusia genap 4 tahun masuk ke bulan ke tahun kelima. Hiqa artinya berusia 3 tahun, masuk 3 tahun genap masuk ke tahun keempat. Ini semua penafsiran hiqa jaza. Wa fi sittin wa sab'ina bintalabun, dua ekor. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan, wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina salatu banatilabun, thumma ba'da hadza fi kulli arba'ina bintulabun wa fi kulli khamsina hiqah. fa 2 am, ya, tahun ini nisab pada hewan ternak dan jumlah di antara dua nisab istilahnya dinamakan al -wakas. Dinamakan apa? al -waks. Dan al ini tidak ada apanya? Tidak ada zakatnya. Ya, yani jumlah di antara dua nisab itu diikutkan ke nisab terendah. Ya. Du, jumlah uh, hewan yang terletak di antara dua nisab maka diikutkan ke nisab yang terendah. Tidak dikenai zakat kelebihannya. Wala tajibu fi zuru'i was-simari illa fi ma yuqtatu fi halatil ويجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب بشرط ان يكون ثلاثمائه صاء والصاء اربعه أمدان ويجب في ذلك نصف العشر ان سقي بمؤنه وان سقي بغير مؤنه كمطر ففيه العشر جافا منقى منقا وتضم الزروع بعضها الى بعض في اكمال النصاب اذا كانت جنسا وحسرت في عام واحد.

ويشترط في ذلك ألا يكون حليا مباها ويجب في المعدن نعم ويجب في المعدن من الذهب والفضة ربع عشره إذا كان نصابا في الحول وأما الركاز وهو دفين الجاهلية ففي الخمس في الحال يعني مقصد دفين الجاهلية يعني قبل الإسلام دفين قبل الإسلام وفيه الخمس في الحال بشرط أن يكون ذهبا أو فضة وأن يوجد في المواتي أو في ملك أحياه وتجب زكاة التجارة إذا بلغت نصابا نصابا آخر الحول وهي ربع أشرق أشر القيمة. نعم. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس آخر يوم من رمضان إذا كان حرا فتجب عليه فطرة نفسه وفطرة من عليه مؤنته مؤنته أو مؤونته من زوجة ووالد وولد وعبر إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم. wa yahrumu takhiruha an, an yaumil fa in akhraha athima kata beliau siapa yang membayar apa namanya uh, zakat fitrah setelah hari id yakni di malam kedua syawal maka dia berdosa walaupun zakat fitrahnya tetap syah dan terhitung kodok terhitung kodok nah dan ma'ruf bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah ada lima. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada lima. Yang pertama waktu mbah waktu mubah yakni dari hari pertama Ramadan. Hari pertama Ramadan sudah mubah mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah waktu ujub, yakni ketika tenggelamnya matahari di malam takbiran. Yang ketiga adalah waktu mustahab yakni ba'da salat ba'da subuh. Setelah subuh sampai keluarnya sampai imam e, mengerjakan salat Id. Ya. Waktu yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh yakni setelah selesai salat Id waktu setelah selesai sholat sholat id makruh ya namun tetap dihitung ada dan yang kelima haram adalah kalau dia membayar di malam dua syawal yakni setelah satu syawal dia baru bayar maka dia berdosa dan dihitung kodok dia berdosa kalau tidak punya uzur kalau punya uzur tidak berdosa namun dihukumi kodok wala fitrat ala mu'sir wa huwa man la yajidu man la yajidu syai'a aw la yajidu illa ma yakfihi lailatal yakni apa? Ya, Lailatul Id wa Ya, ini maksudnya Lailatul Id. Yang dimaksud dengan Lailatul Id di sini bukan malam takbiran ya, tapi malam dua Syawal. Ya. Malam dua Syawal. Jadi, yakni dia mendapati apa namanya? Dia mendapati makanan untuk malam Id. Malam Id maksudnya adalah malam setelah Id. Ya. Wa yaumahu yakni yaumal Id. Jadi hari Idnya dan malam dua Syawalnya. Itu dia punya makanan di situ. dia punya kelebihan makanan dengan kadar sa so, baru dia keluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Wala yajibu bai'u maskanihi. Perhatikan ya karena kadang ada keliru di sini masalah Lailatul Id. Jadi Lailatul Id bukan malam takbiran, bukan malam Id, tapi malam setelah Id, yakni malam dua Syawal. Itu makna Lailatul Id di sini. Wala yajibu bai'u maskanihi wa khadimhi wa khadimin yahtaju ilaihi wa hiya sa'un wa arba'atu amdat bimuddin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-muddu ritlun wa thulutsun wala yujzi'uhu illa al wala yujzi'uhu illa min ghalibi balad babu siyam dukhulu 30 yawman aw bi ru'yatil hilal wa yakfi shahadatu dan ini khusus untuk bulan Ramadan adapun ru'yat isbat bulan-bulan yang lain maka diwajibkan minimal dua saksi. Hanya pada bulan Ramadan dibolehkan satu saksi yang adil. Syahadatu adlin. شروط وشروط صحة الصوم النية فإن كان فرضا ولو نذرا اشترط التبييت قبل الفجر والتأيين كصوم رمضان أو نذر وشرط صحة الصوم أيضا الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستقاء يعني استقاء دي سيني القيء أمدا إذا الاستقاء يعني طلب القيء منتدى من سنجا وأن وصول عين إلى ما يسمى جوفا كباف أذن أو إحليل أو منفذ مفتوح ihlil adalah afwan ihlil adalah lubang di apa namanya kemaluan di depan laki-laki itu lubangnya namanya ihlil atau lubang payudara pada perempuan itu namanya ihlil ya kapan ada masuk ada masuk zat dari situ maka batal puasanya ihlil mana ihlil di sini manfadin maftuh yakni lubang terbuka dari tubuh dua hidung mulut dua lubang hidung mulut telinga kemudian kubul eh, dubur ya yeah. ini juga masuk dalam manfaatin maftuh wala yadur rusuluduhnin bita bitashar bitashar bil masami wala ta'mul kuhli bi halqihi wala yuftiru idza fa'ala dzalika jahilan aw nasiyan aw makruha afwan aw mukraha nam aw mukraha wa yuftiru bi khurujil mani bilamsin bila ha'ilin aw qublatin aw mudaja'atin la bi fikrin wa nadhar nam wa yashtaru sihhatis sawmi aidan

Uh, nisful akhir min sya'ban. Nah. Dan di sini beliau menyebutkan hari yang dilarang berpuasa yang pertama dua hari raya, kemudian yang kedua ayam mutasyrik as sampai tanggal 13 Zulhijjah Dan ini mufradatul mazhab. Hanya mazhab Syafi'iyah yang memanjangkan atau yang menetapkan 13 Zulhijjah masuk dalam ayam mutasyrik. Adapun jumhur ulama mengatakan ayam mutasyrik cuma sampai tanggal 12. Adapun Syafia mengatakan sampai 13 Zulhijjah. Baik, labas. Beliau tidak menyebutkan satu waktu yang diharamkan berpuasa di sini, beliau menyebutkan juga di sini uh, nisful akhir min Sya'ban. Mulai dari hari ke-16 Sya'ban sampai akhir juga diharamkan berpuasa kecuali beberapa yang disebutkan di sini pengecualian. Baik. Dan satu hari yang juga diharamkan berpuasa adalah ya'umus Syak, hari meragukan. Hari yang meragukan. Yakni tanggal 30 Sya'ban kalau ada rumor bahwa Ramadan belum masuk padahal tidak ada bukti, tidak ada saksi. Itu namanya yaum syak. Haram juga berpuasa pada hari itu. Qala rahimahullah wa syurutu wujubi sawmi ramadhan al-islam wal aql wal buluk wal qudratu ala saum wal qudratu ala saum wa yu'maru bihas sabiyu wa sabiyah idha li lisabai sinin wa yudrabu ala, tar ala tarkihi li asyir. Ia yani kias kepada solat. Dalilnya kias kepada solat. ويجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباها وللمريض إذا خاف الضرر على نفسه والحامل وللحامل والمرض إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد ولم ولمنكذ حيوان مشرف على الهلاك ويقضون كلهم ويقضون كلهم نعم سمعني من قضاء آه كلمة ضرر تكون مرض puasa, dalam bab puasa dengan bab tayamum, itu dobitnya sama. Ya. Jadi kalau dikatakan apa batasan sakit pada bab tayamum dan bab puasa, maka batasannya sama, yaitu ainya khawfa al-halak. Dia mengkhawatirkan akan meninggal atau, apa namanya, uh, mengkhawatirkan uh, halak uduin min, min abawihi. kehilangan salah satu anggota tubuhnya, atau kehilangan manfaat anggota tubuhnya, atau ada syain ada cacat, apa, ada, ada hal yang tidak bagus, ya, misalnya jadi, jadi memar, jadi hitam, kayak luka bakar di bagian tubuh yang zohir. seperti kepala, tangan dan kaki. Nah, demikian pula kalau sakitnya bertambah lama sembuhnya atau bertambah berat sakitnya, maka ini adalah batasan sakit yang membolehkan seorang tayamum dan membolehkan seorang tidak berpuasa. ويجب مع القضاء لكل يوم مد على من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك وعلى الحامل والمرض إذا أفطرتا خوفا على الولد وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير أذر وجب مع القضاء والفدية ومن أفطر بغير أذر وجب عليه القضاء ولا الفور نعم يعني siapa yang berbuka membatalkan puasa tanpa uzur maka wajib puasa dari tanggal 2 Syawal thaur segera mungkin dari tanggal 2 Syawal kapan dia, dia dia undur di hari ketiga Syawal maka dia berdosa maka dia berdosa baik qala rahimahullahu taala wa syartu sihhatil i'tikaf wal lubsu fil masjid wal islam wal aqlu wan naqa'u anil haid wan nifas wa taharatu anil janabah babul hajj wa yajibul hajj wal umratu alal muslimi wal baligh wal aqili al huru al-hurri al hurri al qadiri alaihi binafsihi au bi ghairihi in ajaza bi maradin la yurja buruhu au kibar yakni haji badal maksudnya kalau dia mampu binafsihi dengan sendirinya au bi ghairihi atau haji badal dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha urudul haji khamsatun al-ihramu wa huwa an-niyatu bil qalbi wal wuqufu bi arafa wa tawafu ba'da al wuquf thumma sayu thumma sayu wal halqu aw taqsir 6 ini apa namanya? Uh, rukun haji. Ya, rukun haji. Enam. Ihram. Yani yang dimaksud dengan ihram di sini. Uh, an ya. an ma'al ihram maksudnya. An-niyah itu ma'al ihram. Bersamaan. Enam. Wukuf, tawaf, kemudian sa'i. Kemudian apa? hal uh, halk atau taksir. Rukun yang beliau tidak sebutkan di sini adalah tertib. Rukun haji yang beliau tidak sebutkan di sini adalah tertib. Enam. Tertib fi mu'zomil arkan pada sebagian besar rukun. Karena sebagian besar ru, rukun. Boleh. Ya, itu itu rukun haji. Tertib pada sebagian besar rukun. Kenapa? Karena sa'i itu bisa ditaruh setelah apa? Uh, setelah bisa dimajukan. Ini asalnya di sini adalah tawaf tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Tawaful ifadah, summa sa'i, kemudian sa'i. Ya, summa sa'i yakni boleh sa'i didahulukan sebelum tawaf dengan catatan tawafnya tawaf kudum. Ya, kalau misalnya dia datang ke Mekah tawaf kudum, dia bisa langsung sa'i di situ. Sa'i. Ya. Jadi tidak mesti sa'i itu berada setelah tawaf ifadah. Dia bisa dilakukan setelah tawaf kudum. Nah, itu makna kalimat ulama at-tartibu fi mu'dhamil arkan. Tertib pada sebagian besar rukun pada haji. Wajibatuhu sittah. 6, nah, ini satu-satunya bab ibadah di mana para fuqaha Syafiiyah membedakan antara rukun membedakan antara al-fardu dengan al-wajib dari dalam semua kitab dalam semua bab dari toharo salat zakat puasa fardu adalah wajib wajib adalah fardu yang dimaksud fardu di sini adalah rukun ya jadi tidak ada perbedaan antara fardu dengan wajib kecuali pada babul hajj di sini satu-satunya bab ibadah di mana Syafiiyah membedakan antara rukun dengan wajib yaitu هذا إبداء نعم. وواجباته سته الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفه ليله النحر ليله النحر والمبيت ليالي التشريق بمنا بمنا ورمي جمرة الأقبة ويوم النحر آه, طيب. ورمي جمرة الأقبة يوم النحر وسبع حصيات ورمي الجمار الثلاث بعد الوقوف كل يوم من ايام التشريق بعد الز بعد الزوال كل واحدة بسبع حصيات. wa yuzul nafru fil yaum ithani qabla alghurub wa tawafil wada ya disebut dengan istilah an nafr al awal disebut dengan istilah an nafar al awal yakni kalau ada uzur dia boleh hanya sampai hari kedua saja 12 dzulhijjah dalam melontar jumrah qala rahimahullah wa furuudul umrati arbaah al ihramu tsumma tawafu tsumma sa'yu tsumma al halqu aw at taqsir yakni termasuk juga di dalamnya arkan at tartib furudul umrah yakni at tartib وواجباتها الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات فروض فروض الطواف وسطر الاورث وطهارة الحدثين طهارة وطهارة النجاسه في الثوب والبدن والمكان وإن يجعل البيت اي يساره وأن يطوف سبع مرات خارج الكعبه داخل المسجد الحرام وأن بتدي ابي الحجر الاسود الطواف merupakan satu-satunya manasik yang dipersyaratkan padanya تهارة. Ya. Adapun pada manasik haji yang lain, termasuk ukuf, boleh dalam keadaan tidak toharoh. Boleh dalam keadaan tidak toharoh, satu-satunya manasik haji yang disyariatkan toharoh hanyalah tawaf, dan ini menjadikan sebagian ulama menjadi apa mengunggulkan tawaf. Ini yani mengatakan bahwa dari semua manasik haji, tawaf yang paling utama karena dipersyaratkan padanya toharoh. Ini pendapat sebagian ulama, walaupun uh, jumhur mengatakan bahwa yang paling afdal adalah ukuf di Arafah karena al hajju Arafah. وفروض الصعي أن يبدأ بالصفا في المرة الأولى وبالمروة في الثانية وهكذا سبعا وأن يكون بعض الطواف الركني أو القدوم بحيث لا لا يتخلل بينهما الوقوف بأرفة نعم قال رحمه الله للحج تحللان الأول يحصل باثنين من ثلاثة وهي الطواف والحلق ورمي الجمرة الأقبة وبالثالث يحصل التحلل الثاني يا وَيَحِلُّ بِالْأَوَّلِ جَمِيعُ الْمُحَرَّمَاتِ إِلَّا النِّسَاءَ وَعَقْدَ النِّكَاحِ إِلَّا النِّسَاءَ وَعَقْدَ النِّكَاحِ وَالتَّحَلُّلُ وَالتَّحَلُّلُ مِنَ الْأُمْرَةِ بِفَرَاغِهَا وَيَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ الْأُولَى سَتْرُ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ أَوْ بَعْضِهِ بِمَا يُؤَدُّ سَاتِرًا عُرْفًا وَوَجْهِ الْمَرْأَةِ وَلُبْسُ الْمَحِيطِ فِي بَدَنِهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَلُبْسُ الْقَفَّازَيْنِ لِلْمَرْأَةِ Ungkapan penulis di sini, walubsul mahiyat, Mahid adalah pakaian yang mengikuti bentuk tubuh. Ya. Yeah. Kalimat beliau di sini lebih lebih adak, lebih teliti dibandingkan ucapannya Abu Syuja. Beliau mengatakan lubsul mahid di, di titik apa dengan huruf kha mujamah. Di sini beliau mengatakan mahid. Mahid adalah pakaian yang mengikuti bentuk tubuh. Itu lebih umum dibandingkan sekedar mahid. Yani dijahit. Jadi walaupun pakaian tersebut tidak dijahit, tapi kalau mengikuti bentuk tubuh maka juga tidak boleh. Ini mahid maknanya. طيب الثاني التطيب بما يعد طيبا في بدنه او ثوبه او فرو او فراشه او طعامه الثالث دهن شعر الراس واللحيه الرابع ازاله الشعر والظفر وكفاره هذه الاربعه شاة او اطعام ثلاثه اسع لسته مساكين لسته فقراء فقراء لكل واحد نصف صاع او صوم ثلاثه ايام نعم الخامس الجماع فإن جامع في العمرة إنسرة اللي سبوت كان دميا الجماع فإن جامع في العمرة فسدت ولزمه إتمامها أو في الحج قبل التحول الأول وكان عامدا عالما مختارا فسد الصوم فإذا فسد وجب إتمامه ويقضيهما ويخرج ويخرج الكفارة وهي بدنه ثم بدنه ثم بقره ثم سبق. ثم سبق. ثم سبق. ثم سبق. ثم طعام بقيمة البدنه summa siyamun bi'adadil amdad. Bi'adadil amdad. Ia ni um, berapa mat, berapa mut makan yang setara dengan badanah. Baik. Asadis istiadus soydu. Istiadus soydu wa yahrumus soydu al-haramaini. Wa yahrumus soydu al-haramaini. Wa qatu ma alal muhrimi wal halal. Iza fa'ala syai'an min dhalika wajabal fidyatu al-haramaini illa sayda Haramil Madinah wasyajriha enam maksudnya di sini haram memotong apa namanya haram berburu dan memotong tumbuh-tumbuhan di haram maki dan haram madani hukumnya haram tapi yang ada fidyahnya hanyalah haram maki adapun memotong apa namanya memotong tanaman di haram madani ini hukumnya haram tapi tidak ada fidyahnya ini yani tidak ada kafarahnya maksudnya seperti itu Walaupun berdosa tapi tidak ada kafaratnya. Yang ada kafaratnya hanya di haram makki. Nah. Waman arau dal bai'a wa nikaha. Ini selesai kitab apa babul ibadat. Fiki ya, Fikih ibadat sekarang masuk menyinggung sedikit tentang pembahasan jual beli. Mu'amalah. Qala rahimahullah. Waman arau dal bai'a wa nikaha wa ghaira dhalika. Fa alaihi an yata'allama kaifiyatahu wa syurutahu. Wa syurutul bai'i. Al-ijabu minal ba'i. Wal qabulu minal mushtari

Mampu untuk mengambil. Yani pembeli mampu untuk mengambil barang tersebut. Walaupun penjual tidak mampu memberikan. Jadi taslim di sini kembali kepada penjual. Yani penjual mampu memberikan barangnya. Yang benarnya dalam jual-beli tidak dipersyaratkan itu. Namun yang dipersyaratkan adalah pembeli mampu mengambil barangnya. Semisal ada barang saya diambil sama orang yang lebih kuat, mengambil harta saya dengan zolim, kemudian saya menjual, dan saya mengatakan kalau kamu bisa mengambil barang saya yang ada sama si fulan, saya jual barang itu. Ya. Jelas ya, atau saya menjual barang saya yang ada pada si fulan, kamu pergi ambil, kamu bisa mengambilnya. Maka ini hukumnya syah. Maka kalimat taslim di sini lebih tepat kalau tasallumihi. Wa in yakuna mamlukan lil aqidi aw lahu alaihi wilayah awakala wa in yakuna ma'luman lil ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Wa awil ولا بيع ولا البيء بملء هذا طعاما او بزينه هذه هذه الحصات هذه الحصات ذهب ولا بيع ما لم يره ولا شراء ولا شراؤه نعم كرنا مجهول قال واذا باء طعاما بجنسه او فضه بفضه او ذهبا بجنسه اشترط اشترط في البيع الحلول والتقابض قبل التفرق والمماثله بالكيل ان كان مما يكال وبالوزن ان كان مما يوزن وإذا باع طعاما بطعام بغير جنسه أو فضة بذهب اشترط الحلول والتقابض دون المماثلة يثبت الخيار يثبت الخيار في المجلس في جميع أصناف البيع يثبت الخيار في المجلس في جميع أصناف البيع طيب Tentunya di sini uh, dikecualikan uh, apa jual beli yang harus cash saat itu juga seperti baik ribawi. Dalam baik ribawi tidak boleh ada khiar dalam baik ribawi. Tidak boleh ada khiar. Demikian pula dalam baik ussalam juga tidak boleh ada khiar. 6. wala yang qati'u illa bit takhayuri aw bit tafarruqi bi abdanihima wa yajuzu lil mutaaqidaini aw li ahadihima syartul khiyari salatan nah, aw aqalla illa an yashtarita qabda illa an yashtarita qabdal iwada قبل الْإِوَظِيفِ الْمَجْلِسِ وَبَيْعَ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ وَالنَّقْدِ بِالنَّقْدِ وَإِذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا إِنِّي تَدِي سُورِتِ بَحَسَ أَبَ خِيَار الْمَجْلِسَ وَلَا يَنْقَطِعُ إِلَّا بِالتَّخَيُّرِ أَوْ, أو بِالتَّفَرُّقِ بأبدان بِأَبْدَانِهِمَا إِنِّي خِيَار الْمَجْلِسَ وَيَجُوزُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ إِنِّي خِيَارُ الشَّرْطِ شَرْطُ الْخِيَارِ ثَلَاثًا أَوْ أَقَلَّ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ قبض العوض في المجلس وبيع الطعام بالطعام والنقل بالنقل وإذا وجد بالمبيع عيبا إن المناخ خيار العيب وإذا وجد بالمبيع عيبا رده على الفور ولا يجوز بيع المبيع حتى يقبضه ويحرم بيع الحاضر للبادي للباد بمتاع تأم الحاجة إليه وتلقي الر... وتلقي الر... وتلقي القافلة للشراء للشراء منهم إذا جهلوا سأر البلد إذا جهلوا سأر البلد والصوم على صوم أخيه بغير إذن والبيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والنجش ويحرم التفريق بين الجارية وولدها حتى يميزا والله أعلم طيب selesai pembahasan berkenaan dengan uh, apa uh, pembacaan al-mukhtasar al-latif طيب sebelum ya afwan saya tadi lupa ya di awal dibaca enggak ada masalah karena kita kita belum membaca hadis sama sekali maka musal salbil Awaliyah masih tetap sesuai dengan syaratnya. Karena kita belum membacakan hadis sama sekali dalam majelis. Baik, sekarang kita akan bacakan musal salbil Awaliyah. musal salbil mahabbah, dan musal salbil syafi'iyah. Baik. بالاولية بأسانيد الى عبد الى سفيان بن ايينا عن عمر بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر بن عاص عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عن او قبله حدثني واخبرني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم عن سفيان باسنادهم باساندهم الى سفيان بن إيينة عن عمر بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر بن عاص عن عبد الله بن عمر بن عاص انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم او يرحمكم من في السماء طيب هذا المسلسل بالاوليه واما المسلسل بالمحبه فقد اخبرني جماعه من الشيوخ وقال كل منهم إني أحبكم، فقولوا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك، وارويه أنهم بأسانيدهم إلى الصنابه نعم. إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك، فقل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك. dalam sebagian riwayat يا معاذ إني أحبك. Fala tada'anna dubura kulli salatin takul Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wa inni uhibbukum fillah inni uhibbukum fillah Fala tada'anna dubura kulli salatin Allahumma inni ala wa syukrika wa husni ibadatik Baik, ini syarat dari Al-Mahabbah, dimana setiap guru berkata kepada muridnya inni uhibbukum fala tada'anna dubura kulli salatin تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك طيب ادب المسلسل بالشافعية فقد حدثني واخبرني جماعة من المشايخ بأسانيدهم الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال اخبرنا مالك النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار نعم ini بل dari zaman sekarang sampai kepada Imam Syafi'i semuanya fuqaha Syafi'iyah. Ya di atas Syafi'i, Malik, Nafi dan Ibnu Umar radhiyallahu taala Dan Masya Allah hadisnya berkenaan dengan apa? Al Khiyar, ya. Pembahasan terakhir dalam kitab Al Mukhtasar Al Latif. Baik, selesai pembahasan berkenaan apa? pembacaan tiga hadis musalsal. Tapi sebelumnya di sini ada dari Indonesia Timur. Ada dari Indonesia Timur, ada ya. Nah, Ustaz. Ada. Ya. Sudah masuk luar berarti tadi ya, kalau di Indonesia Timur. Nah, Baik, kita gunakan waktu semaksimal mungkin. Kita baca kitab yang ketiga, Safinatun Najah. Ya, afan eh uh, Abu Suya. Baik, uh, untuk faut dicatat saja. Nanti insya Allah besok ada faut kita akan baca. Insya Allah ta'ala. Kemudian ada waktu. Dicatat saja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dia al-muttasil ila al-musannif matan Abi Suya, al-qadi Abu Suya, Ahmad ibn al Husain husayn ibn Ahmad al-Sufahani rahimahullah yang wafat tahun 593 Hijriah.

احمد ابن الحسين ابن احمد ابن احمد الاسفحاني رحمه الله تعالى انه قال سالني بعض الاصدقاء حفظهم الله تعالى ان اعمل مختصرا في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ورضوانه في غايه الاختصار ونهايه الايجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ على المبتدئ حفظه وان اكثر فيه من التقسيمات وحسن الخصال فأجبته الى ذلك طالبا للثواب راغبا الى الله الى الله سبحانه وتعالى في التوفيق والصواب انه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة فصل المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ثم المياه على أربعة أقسام طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المستعمل وطاهر غير... وهو الماء المشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح dan dua kullah menurut konversi para ulama di zaman belakangan ada beberapa ya ada yang mengatakan 197 liter bahkan sampai 217 atau 216 liter. 6 nah. banyak dari uh, fuk apa para masyaih mengambil jalan tengah, mengambil tengahnya yakni 200 liter. Ya, mengambil jalan tengah yakni 200 liter. Dua kula yakni 200 liter. Wallahu alam nah. Makanya beliau mengatakan takriban, kurang lebih faslun illa jildal kalbi wal khinziri minhuma min wa azmul wa najisun illa al-adami faslun yajuzu istimalu awani wal wa yajuzu istimalu min al-awani termasuk dalam kategori istimal adalah ittikhad maka tidak boleh menggunakan dan tidak boleh menyimpan barang-barang yang haram di rumah ya seperti bejana emas dan perak bejana emas dan perak tidak boleh dipakai dan tidak boleh disimpan. Ya, demikian pula alat-alat musik enggak boleh dipakai dan tidak boleh disimpan. Khamar enggak boleh dipakai tidak boleh disimpan. Buku-buku bacaan yang ada maksiat dan kesyirikan di dalamnya tidak boleh dibaca, tidak, tidak boleh dibaca dan tidak boleh disimpan. Itu makna ittikhal. Maka semua yang haram dilarang digunakan dan dilarang disimpan. Berdasarkan kaidah kullu ma harumastimaluhu harumat tikhazuhu.

dan An-Nawawi rahimahullah memilih pendapat bahwa tidak dimakruhkan orang yang berpuasa untuk bersiwak setelah zuhur. Ya, yang mu'tamad dalam mazhab makruh, tapi An-Nawawi mengatakan tidak makruh, memilih pendapat ghairu makruh. Faslun, furuudul wudhuu isyattu asya'. an niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadayni ilal mifaqaid wa mashuu ba'dhir ra'si wa ghaslul wa ghaslul rijlayni ilal ka'bayni wat tartibu 'ala ma wa sunanuhu asyratu asya' at-tasmiyatu wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina wal madmadatu wal istinshaq. Naam. Kalimat Abu Syuja rahimahullah, sunnah-sunnah wudu ada 10, di antaranya adalah mencuci dua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam bujana Di sini ada sedikit iskal. Naam. Uh, yang benarnya di sini bahwa Abu Syuja rahimahullah taala menyebutkan dua sunnah yang terpisah tapi beliau sebutkan jadi satu. Makanya menimbulkan kebingungan terkadang dalam masalah ini. Jadi sebenarnya sebelum berwudu itu ada dua sunnah. Sunnah yang pertama adalah kalau dia bangun tidur, kemudian dia ingin berwudu dari bejana, maka disunnahkan mencuci tangan di luar. Ya, ini kalau dia mau berwudu dari bejana, disunnahkan cuci tangan di luar dulu tiga kali. Baru kemudian sunnah yang kedua mencuci tangan lagi. Ya, maka ini dua kali mencuci tangan, sebelum apa, dua kali mencuci tangan. Yang yang pertama sebelum memasukkan tangan ke bejana dan yang kedua cuci tangan yang merupakan awal wudhu. Tapi kalau dia berwudu dari air keran, misalnya dari keran, bukan dari bujana, maka tidak disunahkan mencuci tangan di awal. Nah, tidak tidak disunahkan mencuci tiga kali di awal. Langsung saya mencuci tangan tiga kali. Maka di sini beliau rahimahullah menggabungkan dua sunnah yang berbeda, tapi dijadikan satu. Jadi terkesan apa agak sedikit apa membingungkan kalian beliau di sini. Jadi yang benarnya mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam bujana ini sunnah tersendiri sebelum wuduk sunnah tersendiri sebelum wudhu kalau dia berwudhu dari bejana. Tapi kalau dia tidak berwudhu dari bejana, maka tidak disunahkan mencuci kedua telapak tangan sebelum wudhu langsung saja mencuci dua telapak tangan sebagai bagian dari gerakan gerakan wudhu. Jelas ya. Maka ini poin yang kedua butuh digarisbawahi. Baik. bawahi wa mashu jami'ir wa al وتخليل اللحية الكثة وتخ... وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجى بالأحجار ثم يتبئها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل ينقي أو ينقي نعم ينقي أو ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل wa sahra Di sini kemudian beliau menyebutkan larangan-larangan, tempat-tempat yang dilarang buang air, besar maupun kecil. Ya. Yang pertama menghadap dan membelakangi kiblat di tempat terbuka. Dan ini satu-satunya hukum haram dalam masalah ini. Ya ini satu-satunya tempat yang diharamkan membuang air di situ adalah menghadap dan membelakangi kiblat di luar ruangan. Ya di tempat terbu terbuka. Selainnya tempat-tempat yang lain hukumnya makruh, tidak haram. Ya, jadi tempat-tempat yang dilarang buang air di situ hukum semuanya makruh. Buang air di situ kecuali menghadap dan yang kiblat ini hukumnya haram, yang lainnya makruh. Makanya di sini beliau pisahkan. Wayajtanibu istiqbalal qibla wa fi hafis Yaitu yakni yujtanabu liannahu haram. Kemudian beliau mengulangi fiilnya, wayajtanibu, yakni yukrahu. Jadi Ibu yang kedua maknanya yukrahu, dimakruhkan, bukan diharamkan. ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجره المثمره وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما. فصل والذي ينقض الوضوء سته اشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئه المتمكن وزوال الاكل بسكر او مرض ولمس الرجل المراه الاجنبيه من غير حائل ومس فرج الادمي بباطن الكف ومس حلقه دور حلقه دبره على الجديد. yakni alal al jadid juga diwajibkan juga membatalkan wudu. Alal qaulil al qadim tidak membatalkan wudu. Fastun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Naam. Iltiqaul khitanain. Di sini ada yang gugur. Di sebagian nusho ada salah satu tashtari kufi harrijalu wan nisa. Iya. Apa disebutkan di sini? Tidak disebutkan juga disini. di sini. Di sebagian nusho ada tambahan ya. والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدني وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة إلى جميع الشعر والبشرة نعم nah. ini rukun yang kedua dari mandi yakni يعني menghilangkan najis kalau ada pada badannya ini mukhtalafun fihi äh, di sini Abu Syuya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan fuqaha yang mengatakan dipersyaratkan yaitu Ar-Ramli rahimahullah beliau mempersyaratkannya. Nah, atau Ar-Rafi afwan. Ar-Rafi mempersyaratkannya sementara an nawi tidak mempersyaratkannya. Wa sunanuhu khamsatu asya' at-tasmiyah wal wudu'u qablahu wa imrarul jari al-jasadi wal mu'alah wa taqdimul yumna 'alal yusra. Rasulun wal ightisalatul masnunatu 17 ghusla Ghuslul jumu'ati wal ida wal ilaini wal istisqa'i wal khusufi wal khusuf wal ghusl min al mayyiti wal kafir idza aslam. Yani orang kafir disunnahkan mandi sebelum masuk Islam. Afwan, kalau dia masuk Islam, idza aslama. Kalimat aslama fi'il madhi, artinya mandi ini disyariatkan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan sebelumnya. Jadi disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat dulu baru disuruh mandi. Baru disunahkan mandi, bukan sebelum dua kalimat syahadat. Kita aslama yakni kalau dia sudah masuk Islam. Mandi bagi orang yang sudah masuk Islam hukumnya sunnah. Kecuali kalau pada saat dia kafir, dia pernah haid uh, kalau dia perempuan, dia haid atau dia nifas atau keluar mani, maka mandinya ketika itu dia bisa niatkan sekaligus mandi wajib. Ya, dia niatkan sebagai mandi mandi wajib. Dia wajib mandi. Kenapa? Karena mandi wajib sebelum dia masuk Islam tidak syah mandi wajibnya. Ya, jelas sampai sini. Misalnya anak kecil, anak kecil masuk Islam, ya sudah mandinya hukumnya sunnah. Tapi kalau orang dewasa masuk Islam, otomatis dia mungkin sudah haid, sudah nifas, dia sudah keluar mani dan semacamnya, maka di sini kita tidak katakan sunnah mandi, tapi wajib mandi. Karena walaupun dia mandi sebelum masuk Islam, mandinya tidak syah. Nah,

semua mandi-mandi yang sunnah. Kalau dia berdekatan waktunya, maka tidak disunnahkan salah satunya. Ya, maka maka tidak disunnahkan. Ini yani kalau dia mandi saat ihram, maka tidak disunnahkan mandi ketika masuk Mekah karena waktunya berdekatan. Demikian pula di sini mandi untuk sa'i. Mandi untuk sa'i. Kalau dia mandi sebelum tawaf, maka tidak perlu dia mandi apa? Sebelum sa'i, sebelum sa'i karena tawaf dengan sa'i ya, samping-sampingan kan setelah tawaf langsung sa'i. Kemudian masuk Madinah juga tidak disunnahkan. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab syafi'iyah tidak disunnahkan mandi ketika akan masuk apa haram madani atau masjid nabawi. Tidak disunnahkan mandi ketika akan masuk masjid uh, apa afon masuk kota madinah maksudnya. Masuk kota madinah menurut pendapat yang mu'tamad tidak disunnahkan. Faslun wal ya'izun bisalasati syara'id أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابؤ المشي عليهما، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وبتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام تم مسح مقيم. ويبتل المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. نعم. Paslun, wasyara itu kita tidak bahas uh, ini ya, karena jarang juga terjadi. Labas. Untuk masalah al -khufain. Paslun, wasyara itu tayammu mi khamsa tu asya. Wujudul uzri bisafarin aw marabin, wadukhulu waqti salati, watalabul wa talabul ma, wa ta'adzuru istimalihi wa iwazuhu ba'ala talab, wa turabu tahiru, tahiru lahu gubar, turabu lahu Di sini pakai waw ya, di nusho yang lain tidak pakai waw. Wa turabu tahiru lahu gubar, fa'in khalatahu jissun aw ramlun, lam yujizi. Yani tidak syah berwuduk dengan tanah campur kapur, tanah campur kerikil, eh, tanah campur pasir. Tanah campur Pak pasir karena akan menghalangi tanah sampai ke anggota tubuh. 6. dan berkenaan dengan hukum bertayamum dengan pasir, ya, bertayamum dengan pasir, maka eh, ada rincian dalam mazhab Syafi'i ya, hukum tayamum dengan pasir. Mereka mengatakan kalau pasirnya ada debunya, ada gubarnya, maka syah tayamum dengan pasir kalau ada gubar. Tapi kalau tidak ada gubarnya seperti pasir basah, maka ini tidak syah tayamum. Tidak syah tayamum dengan gubar yang tidak ada afwan dengan ramal. Romal artinya pasir ya. Romlun. Nah. Jadi hukum bertayamum dengan pasir ada rincian dalam mazhab. Kalau pasirnya itu ada gubar, ada debunya, maka syah. Tapi kalau tidak ada, maka tidak syah. Nah. وفرائضه أربعة أشياء النية ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب وسننه ثلاثة أشياء التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة والذي يبطل التيمم مسألة أقسام ما أبطل الوضوء سنة نسخة كل كل ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة نعم يعني مقصد رؤية الماء في غير وقت الصلاة يعني قبل دخول الصلاة Perhatikan kalimat fi ghairi waqti sholat, yakni qabla dukh qabla Sebelum mengucapkan takbiratul ihram. Kapan dia lihat air atau bahkan ragu-ragu ada air atau bahkan zannul apa? zon apa waham, afwan, waham. Dugaan kecil ada air batal salatnya. Ya, kalau dia waham sebelum masuk salat. Adapun kalau sudah masuk dalam salat, maka yang memberikan pengaruh hanyalah syak, adapun waham tidak memberikan pengaruh. Adapun kalau dia mendapati air Atau yakin ada air setelah selesai sholat, maka sholatnya syah dan tidak wajib diulang. Baik dia mendapatkan air di dalam waktu, maupun mendapatkan air setelah habis wak waktu. Kapan dia mendapatkan air? Setelah selesai sholat, baru dapat air, maka tidak wajib mengulangi sholatnya. Sholatnya syah. Fala rahimahullahu ta'ala. sahibul jabair yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Wa la ya'adata alaihi kana wabaha la tuhur. Wa yatayammamu li kulli faridah. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل فصل وكل معين خرج من السبيلين نيس الا المني وغسل جميع الابوال والأر والارواث واجب الا بول الصبي الذي لم ياكل الطعام فانه يظهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيث وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه والحيوان كله طاهر إلى الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدم ويوصل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويوصل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة والحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود محتلم اللذاء أسود محتلم اللذاء والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس وأقل الحيض يوم وليلة أكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل النفاس لحظة أكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر ويحرم بالحيض والنفاس ثمانيه اشياء الصلاه والصوم وقراءه القران ومس المصحف وحمله ودخول ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بما بين السره والركبه فصل ويحرم على الجنب خمسه اشياء الصلاه وقراءه القران ومس المصحف وحمله والطواف واللبس في المسجد ويحرم على المحلذ ثلاثه اشياء الصلاه والطواف ومس المصحف وحمله طيب والله اعلم بالصواب كف بقى ثاني dulu kita buat taharah insyaallah taala kita buat kita Selesaikan di pertemuan esok hari. Bidadinilah kita. Ta Taib, kita besok uh, selesaikan uh, Abu Syukri ditambah dilanjutkan dengan Aliyahud An Al Nafis. Taib, Nektavi, Jazakumullohu Khairan Katsira Alaihi Ssalamaykum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi majelis kita dan semoga Allah Taala memberkati kita pada majelis berikutnya. Uh, InsyaAllah linknya tetap sama. link Zoom tetap sama. 6 nah, insyaallah besok mulai jam 9 tepat. Uh, waktu Indonesia Tengah ya, jam 8 waktu Indonesia Barat. Nakti bi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.